Hai semua, dalam video kali ini aku akan menghadiri cycling clinic yang dianjurkan oleh Houseboom dan juga OMW rasanya. So event ini disokong oleh CTDK Cycling dan juga Orbit Cycling. So harap-harap Datuk Siti datanglah. Tujuan cycling clinic ni diadakan sebab sekarang ni kan isu viral kan. So ada orang banyak pandang negatif terhadap cyclist. So klinik ni bertujuannya untuk kita memberi kesedaran tentang macam mana nak berbasikal, apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat, macam mana nak maintain basikal dan lain-lain. Sekarang aku berada di Palace of Justice, POJ Putrajaya. Klinik ini dijadualkan daripada pukul 7.30 hingga 1 PM. So jom saksikan video ini. Faham tak apa isu yang berlaku? Kita para pengayuh basikal ini dikecam dengan sangat hebat oleh netizen-netizen. Jangan terus menghukum. Betul? Sebahagian besar pandangan orang di luar sana terhadap pengayuh-pengayuh basikal di jalanan ini, sebahagian besarnya ada betulnya. Kayuhan, semasa kayuhan, selepas kayuhan. So kita akan ada juga pengisian aspek kesihatan. Kita ada pakar daripada IJN akan kongsi sedikit tentang kesihatan jantung. Kita akan ajar basic untuk penyelenggaraan basikal. So make sure kalau kayu lepas ni, tengok depan, jaga brek, jaga time masa nak ambil apa tu. Nanti kita buat practical ramai-ramai. So yang belakang pun beri isyarat yang sama. So supaya orang belakang lain semua tahu. So seorang nampak, seorang sambung supaya orang lain belakang semua tahu. So sini macam ni dah slow down. Macam ni stop. Stop. Bila yang awak nampak kat stop, kita jangan terus berhenti. Bukan stop terus stop, maknanya standby untuk berhenti. Maknanya bila awak depan sekali buat stop macam ni, dia orang dah ready untuk berhenti. Bukan nak buat macam ni terus berhenti. Mostly isyarat macam ni kita akan guna pakai masa nak berhenti traffic light. So siapa yang pakai klik, dia nampak isyarat macam ni, standby buka klik. So buka kaki kanan, turun kaki kanan. Yang buka kaki kanan, turun kaki kiri, tu boleh jatuh manja panggil. So kalau isyarat lubang yang besar, mostly orang akan buat macam ni. Macam ni. Orang kayu macam ni. Kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang macam ni eh. So kalau boleh kita kena, position kita kena kick sama dengan pedal klik. Macam ni. Sebab bila kita, kadang-kadang kita tak tahu, kita fokus je kan. Bila speed tu tengah laju ke, ataupun 2 jam yang terakhir ke kan, kaki kita jadi macam ni. So tak bagusnya efek dia lutut kita. Kan, bayangkan super bike laju gila tu, dia nampak daripada jauh hijau. Kita tak nampak dia lagi. Foam ni lah, na'uzubillah. Dari segi-segi macam full service ke apa, 1,000-2,000 km. So keep track. Kalau rasa sibuk sangat, pergi je mana-mana mekanik, Buat rekod dengan dia. Cara untuk letak minyak lantai lah yang betul. Kita dah letak je dekat atas sebelah sini. Kita picit sikit. Sambil kita minyak tu dia drop, kita tu pusingkan je crank ni ke belakang. Pusing ke belakang, so dia akan kena setiap chain tu. At least satu loop dah cukup dah. At least satu loop tu dia dah cukup untuk make sure semua rantai tu kena. So macam Aida cakap tadi, ada dua jenis, wet dengan wax. Wet. Okay, bila rantai tu dah kena, nanti bila kita shift gear, dia automatic akan kena dekat semua kaset. Sebab kalau kita buat dekat chain dengan kaset, nanti dia terlalu basah. So bila terlalu basah, kita kayuh kan. Bila kita kayuh, pasir melekat. Bila pasir melekat, batu melekat semua, nanti
kita kayuh, pasir melekat, batu melekat, lama-lama shift gear pun tak cun. Sebab pasir dengan batu tu dah melekat kat rantai, dia dah macam dah terlalu kotor lah kat situ. Maksudnya kita semua orang ada maksimum hari masing-masing diikut age lah 220 tolak dengan age umur sekarang kita akan dapat maksimum hari. So kalau moderate exercise ni 50-70% daripada maksimum hari dalam masa 1 minggu lah. Sebabnya serangan jantung ni kita ada time window period lah. Window period ni maksudnya waktu yang tertentu lah. Kita panggil, kalau kita dapat rawatan cepat, kita punya peratusan untuk hidup dan apa tu jantung kita sihat lagi tinggi lah. Maksudnya kalau pergi dalam masa 30 minit ke hospital tu, kita panggil door to needle lah, dia bagi ubat untuk pecahkan saluran tersumbat mesti dalam masa 30 minit. Ataupun kita buat primary PCI. Primary PCI tu maksudnya kita buat stand, ataupun kita buka saluran tu mesti dalam masa 90 minit. Kita punya peratusan untuk sihat tu agak tinggi lah berbanding kalau kita datang lewat. So nombor satu, kalau sakit dada cepat-cepat berhenti, pergi terus hospital. Lagi cepat rawatan lagi bagus lah. Sakit dada ni dia dia lain sikit daripada betul sakit hati pertama. Okey. Tapi dia ada macam-macam. Setengah orang dia akan rasa sakit, setengah orang dia akan rasa benda koyak, ataupun rasa benda menyucuk, ataupun rasa benda mencengkam ketat. Itu antara tanda-tanda serangan jantung. Ataupun dia akan rasa pedih ulu hati, gastrik. Itu pun kadang-kadang saya selalu tengok orang sakit datang, dia kata sakit ulu hati. Sebab sakit ulu hati, tapi bila kita buat ECG tengok, maksudnya kita buat yang graf tu tengok, mencanak-canak naik kan, maksudnya dia kena serangan jantung lah. Yang kedua lagi, ataupun anda rasa semput, nafas tak lepas. Nafas tak lepas pun dia rasa macam orang Kelantan panggil hok lah, tak senok-senok. Lain itu pun boleh kena tanda-tanda serangan jantung lah. Lagi setok-setok. Ataupun kita boleh juga rasa macam apa tu, the pounding heart, palpitation. Maksudnya memang batu tembusukan ni kita rasa berdebar-debar kan, tapi dia punya pounding tu rasa macam sampai ke telinga boleh dengar. Heart. Dan kita boleh berpeluh yang peluh cuak lah, peluh rasa lain. So untuk heart rate zone ni, pertama anda boleh check guna anda punya smartwatch lah. Masing-masing saya rasa basikal mahal, smartwatch mesti yang mahal ni kan. Ataupun ada chest tape kan. Ataupun anda boleh kira sendirilah anda punya targeted heart rate zone. Macam mana nak kira? Pertama ada 4 formula anda kena tahulah. Pertama anda kena tahu maximum heart rate. Maximum heart rate ni 220 tolak umur masing-masing. Yang kedua anda kena tahu resting heart rate. Resting heart rate ni waktu anda tidur, baru bangun tu, waktu anda berehat tu, itulah resting heart rate anda. Contoh maximum heart rate umur anda 220 tolak umur anda 30 tolak 220 tolak 30, 90 kan. Sorry, 190. Kalau resting heart rate lebih kurang 60 lah waktu bangun tidur kan. Kemudian anda kena tahu heart rate rhythm. Heart rate rhythm ni maximum heart rate tolak dengan resting heart rate. Then baru dapat targeted heart rate zone. Targeted heart rate zone ni macam zone 1 50 ke 60, zone 2 60 ke 70, zone 3 70 ke 80, zone 4 80 ke 90, zone 5 90 ke atas lah. So targeted heart rate ni 50% lah. 50% kalikan dengan heart rate reserve tadi tu, tambahkan dengan resting heart rate. So boleh dapat 50% lah.
Kalau zon 1 50 ke 60, anda kira sini 50 ke 60 kan. Okey. Zon 1 ni lebih pada recovery, warming up lah, warming up ataupun recovery lah. Zon 2 endurance lah. Zon 3 ni endurance juga lah. Zon 4 ni anaerobic. Dan zon 5 ni lebih pada speed lah. Kita sebagai beginner ni, kita jangan pergi pada zon 5. Zon 5 ni dia actually lah, dia untuk speed. Speed punya apa tu? Speed punya exercise lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya basikal macam awak semua. Sejarah saya kayu basikal ni, saya start kayu basikal umur 12 tahun. Mula-mula saya terjebak dengan basikal sebab saya tengok leturan kawi. Saya fikir kena macam nak kaji. Macam mana dia kayu kan? Dalam 2005 umur saya 19 tahun saya dipanggil untuk wakil Malaysia untuk wakil pergi Sukasi. Dia dah lagi dia dulu. 1 2 3 ini lagi bom. 1 2 3. Okay guys, so itulah tadi sedikit perkongsian aku pada video kali ini untuk cycling klinik. Syabas diucapkan kepada John Lemon Houseboom OMW kerana menganjurkan cycling klinik ni, dan dia memang bagus lah, dan harap kalau boleh ramai lagi persatuan-persatuan basikal ataupun kedai-kedai basikal ataupun NGO lain-lain yang buat cycling klinik seperti ini, sebab kita nak educate people, kita nak educate masyarakat Malaysia bahawa cycling itu best dan juga cycling dengan selamat. Alright, jika ada soalan dan cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.